Ini kita melewati tengah jalan ya. Nah, ini banjir besar ini. Nah, ini anak-anak nih. Ya. Kita cari uang. Ini Bu Kris, siapa Bu Kris? Awas, 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 awas. Ini suasana jam 3 sore ini. Ini rumah-rumahnya sudah habis semua. Jadi kita menyeberangi jalan ini kurang lebih 600 meter ini. Nah, ini pertokoan ini sudah habis ya. Ini banjir kedua di Sosok. Ini melumpuhkan total jalur sutra. Jadi jalan inilah penghubung antar negara. Kita akan menyeberangi jalan ini. Bagaimana keadaan hari ini, Bang? Dingin ya? Parah, Bang. Enggak tidur-tidur ya? Aduh. Bang, gimana, Bang, keadaannya? Aman ya? Ketinggian ke saya, guys. Oke. Ini sudah tinggal lagi. Sampai informasi yang orang yang lain sampai sekitar minta sampai sekadar. Tidak bisa dilepot tahu, loh. Kemana kamu, Dedek? Nah, ini ada satu motor tenggelam ini. Jadi hari ini kita berpetualang ya, mengikuti jalur pasar di tengah jalan raya ini. Jadi ada motor satu tenggelam. Ini merupakan banjir terbesar ini. Ini pertokoan tutup semua. Dulu pernah banjir besar kalau tidak salah di tahun 2002. Dan ini terjadi lagi tahun 2024 di Sosok. Jangan main air, Bu. Dingin air nih, Bu. Iya. Nah, ini rumah sudah pada habis semua ini. Nah, ini arusnya deras. Ini deras sekali, tengkon. Nah.
Ini ongkos ojek ini kurang lebih 15.000 ya. Penyeberangan karena kurang lebih 400 meter perjalanan ini. Bagaimana, Bung? Goyang terus. Masuk ke WTP lah, Pak. Ini sudah ada mobil yang tenggelam. Ini pohon. Ini jasa angkutan ojek motor ya. Ada masih tak nol dia baru. Ini airnya sangat keras sekali ini. Jembatan terkena. Mana dek si? Mau ke mana dek? Jual minyak ah? Minyak apa nih? Udah kosong. Kosong nggak? Oh, banyak lah uang ya? Oh, banyak uang ya? Dek, lubang dek. Ini depan Puskesmas Sosok. Nah, ini terus ini habis banjir semua ya. Kemana Pak? Wah, banyak angkutan ya? Banyak ya. Nah, ini area Puskesmas Sosok. Banjir besar. Kita akan menuju jembatan ya, di area jembatan Sosok ini. Nah, ini banyak penyeberangan.
Lanting. Ini macet total. Ini kurang lebih sekitar 400 sampai 500 meter ini. Mungkin lebih ya. Karena dua jembatan ini sudah terputus kena air. Ini nonton nih, Bu. Ini nih. Jadi ada yang mau menyeberang karena tidak ada alat lagi ya. Ya ini terpaksa ya, karena ini darurat. Jadi terpaksa mereka menggunakan mobil-mobil yang tinggi seperti ini untuk minta bantuan untuk penyeberangan. Masjid Sosok 2, Masjid Al-Mutahirin Sosok 2 ya. Ada ini Dal Dalammu. Saja. Itu hajar mana yang punya lah. Kalau dimatikan langsung masuk habis ya. Sempat mati mesin dah. KO lah. Antrio. Kosong. Mantap, gimana? Gimana? Banjirnya. Sangyo. Sabar lah. Kita menuju lapangan Portalu Sosok ya.
Nah, ini belakang ini adalah lapangan Portalu Sosok. Ini ada mobil tenggelam. Sudah main terasa. Ini adalah mobil semen yang dari semalam ya, ini gak bisa keluar lagi. Ini kandas nih, kita tenggelam. Gimana boy? Kita kata hari ini gak kerja, gak makan kawan. Boy ini jauh ini ya? Cewek ya, yang cowok enggak? Memanglah. Perumahan SDN 01 Sosok. Ya. Nah. Boleh. Kita lanjutkan lagi petualangan kita menuju pasar besar Sosok ya. Nah, ini perbatasan antara Sosok 1 dan Sosok 2. Masih jauh ini ya. Perjalanan kita sekarang sudah hampir mau 500 meter. Live nya Metro TV kok balas skate yang mana ada live. Es bang. Es bang. Nah, antaran S 20. Oke, siap diantar ya. Nanti ya. Eh, awas dukung. Awas. Enggak boleh gitu, enggak boleh. Nah, kami ini enggak cocok. Jalanan kita. Hai. Nah, sudah kena. Ini pengen jalan. Habis nih. Terang. Dari tadi aku nih ngotor kamera lah. Gak lama. Mati direkam terus. Tuh aku nanya kawan-kawan tuh, kenal enggak dengan orang tuh kalau. Kalau selalu muka ala, main sepeda. Main sepeda. Pulau Tengkawang. Ayo kau, mandi kau. Senang kau. Ayan. Lagi santai ya dia. Lagi santai ya. Mandiri tutup. Halo. Apa pulang, Rey?
jual mak. Tidak puas mana ya? Mau kemana Bu? Ibu mau kemana Bu? Mau sana Pak. Oh. Oi. Oh, bilang dia. Pampi in the gang. Pampi in the gang. Thank you.